selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semuanya. Selamat datang di channel new YouTube. Ya, ini YouTube baru saya. Pertama kali edisi pertama saya dan bikinnya di Ancol. Bertepatan dengan ulang tahun saya 8 Desember. Happy birthday to me. Jadi anak-anak saya udah nodong saya untuk jalan-jalan. Saya nggak ngambil kerjaan khusus 8 Desember minggu. Ya udah jalan-jalan nih sama pasukan nih. Pasukan krucil-krucil semua bolang. Kita akan jalan-jalan ya di channel YouTube pertama saya. Seru nih pokoknya ya. Ikuti petualangan kami sambil rekreasi, sambil apa ya, memberikan edukasi tentang binatang, satwa, sama anak-anak. Udah, paling deket aja. Kita kancol. Yuk. Ini mau masuk gate-nya Ancol. Tadi perjalanan udah seru banget dari Bintaro ke Jakarta Selatan, Tangsel sampai ke Ancol Jakarta Utara. Yuk kita masuk ke tujuan. Ah, alhamdulillah saya udah sampai di Ancol, Taman Impian di Ancol dan sama keluarga. Yuk kita lihat keluarganya yuk. Nampak logatnya. Jawa di mato. Dari Ancol, terima kasih Mas Arif CS. Ini anaknya Mas Arif. Ini satu dong. Empat tahun, ini dua tahun. Etos dulu. Oh, makasih. Kita dicap dulu ya. Pertama lumba-lumba memang mengenalkan apa dunia satwa, ada nilai edukasinya buat anak-anak karena mungkin Ancol udah komplit, happy-happynya ada, ilmunya banyak ya. Jadi nanti ikuti keseruan Ceper and Family.
kawasan Ocean Dream Samudra Ancol. Lagi ngasih makan sama Mas Chandra lumba-lumba. Ya. Ini kan buat banyak manfaatnya Mas ya. Betul. Buat pendidikan yang sakit. Betul. Ya. Bisa juga. Oke. Okay. Jadi lumba-lumba yang ada di sini sudah hasil kembang biak dari lembaga konservasi Ocean Dream Samudra. Oke. Okay. Ini sudah F3, F3 itu generasi ketiga cucunya. Cucunya. Tidak ada lagi penangkapan dari luar. Oh. Kalau ada yang banyak, kenapa nggak jadi? Nah, ya. Oke, hey, Mama. Enggak apa-apa, nanti dia. Ini lahir di sini jadi enggak bisa dilepas liarkan di alam. Lahirnya di sini. Kita bisa jamin keberadaan mereka itu salah satu sampai 2 ekor kelahiran. Jangan minta lagi ya. Ya, jadi kita tetap. Jangan minta lagi ya. Ya. Kira-kira sebagian habis. Bang, hitung giginya ada berapa, Bang? Oke. Hitung giginya banyak lah ya. Sudah banyak peranakan sih ya. Penangkaran apa sama dia? Konservasi. Jadi selain kita membudayakan, kita juga membudayakan. Ya, juga mereka juga bisa buat terapi ya. Betul. Buat terapi yang ada di kita sesudah kita. Betul. Anak-anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Ya, itu ada anak autis, ada Down syndrome, cerebral palsy. Dan ada staff terapi yang mendampingi mereka sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya, sekarang itu total berapa banyak lumba-lumbanya, Pak? Ada 20 ekor. 20 ekor. Iya. Yang itu sudah lahir di sini? Sekitar 70%. 70% sudah lahir di sini. Ini berhasil. Iya. Nah, ini moncong, bukan hidung. Hidung itu yang ini. Tuh, di belakang. Oh, iya, apa itu, Mas? Buat nafas mereka. Oh, buat bernafas. Mamalia makanya ya. Mamalia menyusui, melahirkan. Menyusui, melahirkan. Dia hidung di belakang, ini moncongnya. Ya. Salah kalau dia nggak ada lidah ya? Ada ya lidah? Ada lidahnya, cuma nggak bisa keluar lewat pipi dari moncongnya. Oh. Cuma sampai situ aja. Oke. Jadi susu-susu. Mama. Kita pegang tuh, bisa ikan. Susu-susu. Bisa bawahnya. Susu-susu. Mama. Maju. Nah, itu manja. Ya, ya, makan. Peluk-peluk, Pak. Lumba-lumba. Hai. Hai. Zen mana? Itu di belakang. Ada. Zen. Itu Zen. Rio. Lah. Zen mana? Gak ada, Ai. Ini bajunya sama sih. Ih, tadi katanya sama kamu. Tadi aku kan sama kamu deh kayaknya. Adik mana? Hilang sekesempatnya dia foto kita juga. Ambil ya. Terima kasih om. Dari kampung. Oh iya, saya dari tadi. Saya dari kampung Jawa. Sekarang mau ke wahana baru disebutnya Mola-mola di Taman Impian Ancol. Jet spinner. Yuk kita lihat ya. Kita coba nih. Ini belum bisa naik, Pak. Iya. Ini belum bisa naik. Saya nih Mas Rico enggak jail, Pak. Dan buat teman-teman ini bisa melihat wahana baru di Taman Impian Ancol namanya Mola-mola. Jet spinner, ini menyambut tahun baru Ancol memperkenalkan lagi tempat mainan asik. Jadi tahun baru selanjutnya bisa di Ancol. Oke. Okay? Happy dia.
Let's go. Dah. Bang, bang. Udah pasang sabuknya? Ya. Ya nanti ya, Bang. Agak susah ya. Iya, susah. 1, 2, 3. Oke, kita mau jalan. Halo semuanya, semua permainannya akan segera dimulai. Pastikan kembali serti barang dulu. Ada kedua kamarnya dan mana suara. Luar biasa. Kita coba kembali ke putaran yang kedua. Kayaknya masih level itu semua. Kayaknya gak ada yang takut nih. Ya, sekarang kita lagi di tempat Penguin Kingdom, Penguin Show. Ini juga belum lama-lama banget lah di kawasan Ocean Dream, ya, Ocean Dream Samudra Ancol. Jadi kita bisa lihat ke, bisa ngasih makan Penguin Show-nya, ya. Kita nonton yuk, gak cuma lumba-lumba. Kita lihat, yuk. Mesti pakai jaket dan sepatu khusus supaya nggak licin. Dan warna ini ternyata penguin supaya mau mendekat sama kita, dia mengenali warna, hafal warna. Berarti nggak ada penguin yang buta warna. Nggak pernah lihat kan penguin pakai kacamata? Tuh. Nanti kita kasih makan. Bang, sepatunya benar itu cocok? Oh enggak, saya salah. Ini, yang ini anak saya. Ini bocah, ya ya. Yuk kita dalam. Ya. Yuk, pelan-pelan. Destinasinya yaitu SeaWorld Ancol. Ini juga edukasi buat anak-anak tentang ya biota laut dan segala macam. Yuk kita lihat. Oh iya, sini maaf. Pegangan. Let's go. Ya. Silakan. Senyum dong, masuk yuk. Kita masuk SeaWorld Ancol. Kita akan masuk ke SeaWorld Ancol, kita lihat keseruannya nanti. Ke sini. Halo, selamat siang. Ya. Halo. Terima kasih. Kita keliling. Duri Karusa. Kita foto ya, ntar ya. Maaf, ganggu. Terima kasih.
gitu ya. Itu biasa. Nah itu ya. Nambah. Enggak apa. Pakai besi dia. Masuk. Iya. Dulu kita turun dulu. Besi udah gitu, pulang besi diangkat. Tuh dulu aku situ pernah gitu. Kita pakai tangan. Binatang. Jadi Mas dulu pernah berenang di situ. Ya. Saya berenang di tempat ikan yang paling gaul. Ikan paling gaul apa? Hiu. Hiu, ya hiu. Hiu, demikian perjalanan saya Rico Ceper and keluarga hari ini, dan ini merupakan ini vlog pertama saya bikinnya di Ancol pas saya ulang tahun 8 Desember hari ini Minggu ya. Wah, udah keliling tadi ke SeaWorld Ancol, juga ada Ocean Dream Samudra. Terima kasih untuk Ancol, ada Mas Arif ini ngawal terus di medsos Ancol, juga ada Dwi Ananda, Mbak Anissa, dan teman-teman pokoknya semua di Ancol. Thank you udah kasih kita rekreasi, ilmu yang bermanfaat buat generasi penerus. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa loh.